Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kahfi Vlog 7. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin mengabarkan kembali teman ya terkait cek saldo PK tahap kedua pagi hari ini 31 Maret tahun 2024. Alhamdulillah cair di KKS Bank BRI wilayah ini teman sebesar Rp1.400.150.800.000 teman. Buruan cek sekarang juga. Nah teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH atau informasi selengkapnya, mohon dukungan selalu teman ya channel Kahfi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 ini agar supaya channel Kahfi Vlog 7 ini makin tambah semangat kedepannya untuk selalu memberikan kabar informasi terkini tentang bantuan PKH kepada teman semuanya. Jika dirasa ini bermanfaat, like dan juga share teman video ini ke teman-teman semuanya ya di media sosial yang teman miliki. Oke teman, langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait pencairan PKH pada pagi hari ini ya, PKH tahap kedua yang cair semua di Bank BRI di wilayah ini. Monggo teman. Nah oke teman, yang pertama ada Sulawesi Utara udah cair PKH Bank BRI sebesar Rp650.000. Dan berikutnya di sini ada PKH BRI cair wilayah Gorontalo sebesar Rp800.000. Selanjutnya Gorontalo udah ada saldo BRI sebesar Rp150.000. Nah berikutnya alhamdulillah sudah ada saldo daerah Palembang Bank BRI sebesar Rp400.000. Juga berikutnya ada KKS BRI sudah cair PKH daerah Cipanas Cianjur sebesar Rp1.050.000. Dan selanjutnya ada BRI dah masuk bun, saldonya alhamdulillah PKH komponen SMP 1 karena yang balita nggak masuk anak ketiga saya bun. Saya cek masuk saldo jam 21.05 Bunda Tasikmalaya Jawa Barat sebesar Rp250.000. Dan lanjut ada lagi alhamdulillah Jawa Barat masuk sebesar Rp650.000. Nah teman semuanya, jadi itulah ya sederet informasi yang bisa kami sampaikan terkait pencarian PKH tahap kedua yang cair di KKS Merah Putih di Bank BRI teman ya, di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah teman, alhamdulillah bagi teman yang sudah cair untuk PKH-nya dan yang masih belum cair, mohon menunggu dengan sabar ya teman ya, semoga berikutnya ada susulan pencairan ya, amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, matur sembah nuwun ya, terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kahfi Vlog 7 ini terkait pencairan PKH tahap kedua melewati KKS Bank BRI teman. Oke, saya akhiri informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.